Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Erin Gemini. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bikin olahan dari tepung ketan dan juga Oreo. Atau jajanan ini biasanya bisa disebut dengan mochi Oreo ya. Rasanya benar-benar enak banget, kenyal dan juga manis. Tekstur dalamnya pun juga sangat lembut, apalagi coklat selainnya itu benar-benar sangat lumer sekali ya. Jajanan ini sangat cocok banget dibuat cemilan di rumah saat berkumpul sama keluarga. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa juga ya, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya, langsung saja ikuti videonya sampai selesai. Pertama, kita siapkan dulu 120 gram tepung ketan, 4 sendok makan tepung maizena, 50 gram gula pasir, susu kental manis secukupnya, selai coklat secukupnya, 1 bungkus Oreo dan ini isinya 4, dan yang terakhir ada 150 ml susu cair. Untuk susunya bebas ya, bisa pakai susu UHT atau bisa pakai 1 saset susu Denko. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan Oreo, tapi untuk isinya kita ambil dulu ya, lalu kita sisihkan. Kita lakukan sampai selesai. Kalau udah kita masukkan semuanya, sekarang kita blender Oreonya sampai halus. Nah, setelah halus seperti ini, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, kita siapkan wajan atau teflon, kemudian kita masukkan 4 sendok makan tepung maizena. Lalu kita nyalakan kompor, kita gunakan api kecil saja ya, dan kita sangrai kurang lebih 4 menit. Oh ya, kita aduk-aduk terus saat sangrai tepung agar nanti tidak gosong. Setelah beberapa menit dan ini tepungnya itu sudah kelihatan berubah warna ya, sekarang kita matikan kompor, kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan 120 gram tepung ketan. Masukkan juga 50 gram gula pasir atau untuk takaran gulanya bisa disesuaikan selera saja ya. Dan yang terakhir kita tambahkan juga 150 ml susu cair. Setelah kita masukkan semua bahan, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur rata. Kita aduk-aduk terus ya, sampai tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil, dan sampai si gulanya itu larut. Misalkan sudah larut seperti ini dan ini sudah tercampur rata, sekarang kita siapkan wadah. Lalu kita saring adonan untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Sebelumnya di sini aku udah panaskan kukusan sampai panas. Langsung saja ya, kita buka tutup kukusan dan kita gunakan api sedang saja. Kita masukkan adonan yang sudah kita buat tadi ya. Kalau udah kita masukkan adonan, sekarang kita tutup dan kita kukus kurang lebih 25 menit. Setelah kurang lebih 25 menit, sekarang kita buka tutup kukusan dan jangan lupa juga kita matikan kompor. Jika menurut kalian adonannya itu sudah matang seperti ini, sekarang kita angkat dan kita sisihkan. Langkah selanjutnya, kita aduk-aduk adonan selagi adonannya itu panas ya.
sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita siapkan papan kerja, lalu kita taburi dengan tepung maizena yang sudah kita sangrai tadi. Dan jangan lupa kita ratakan. Jika sudah rata seperti ini, sekarang kita pindahkan semua adonan ke papan kerja. Kalau udah kita pindahkan semua adonan, sekarang kita taburi kembali adonan dengan tepung yang sudah kita sangrai tadi. Kita taburi secukupnya dulu ya, dan kita pipihkan. Setelah kita pipihkan seperti ini, sekarang kita potong-potong adonan sesuai selera. Kita lakukan sampai selesai ya. Nah ini dia, setelah aku potong-potong semuanya, sekarang kita ambil satu adonan yang sudah kita potong, kemudian kita pipihkan untuk pinggirannya. Kalau udah kita pipihkan seperti ini, sekarang kita beri isian selai coklat. Kita beri isian secukupnya saja. Oh ya, jika kalian gak suka selai coklat, kalian bisa mengganti dengan selai stroberi atau yang lainnya, jadi sesuai selera. Setelah kita beri isian, kemudian kita tutup rapat atau kita rekatkan sampai si coklatnya itu tidak keluar dari adonan. Nah, kira-kira seperti ini ya bentuknya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk langkah selanjutnya, kita lakukan proses pembentukan mochi Oreo ini sampai selesai atau sampai adonannya itu habis. Nah ini dia, setelah aku bentuk semuanya kira-kira menjadi 11 biji atau 11 potong. Sekarang langsung saja ya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita olesi mochi Oreo ini dengan susu kental manis putih. Kita olesi sampai rata dan kita lakukan sampai selesai. Misalkan sudah kita olesi dengan susu kental manis semuanya, sekarang kita taburi dengan Oreo yang sudah kita blender tadi ya. Dan ini aku ayak dulu supaya nanti tidak ada Oreo yang bergerindil. Kita lakukan sampai Oreo halusnya itu habis. Nah ini dia, olahan dari tepung ketan dan juga Oreonya sudah jadi. Camilan ini sangat mudah, praktis dan gampang banget ya cara buatnya. Dan buat kalian yang pecinta coklat, kalian harus wajib coba. Karena rasanya ini benar-benar enak banget, manis dan juga kenyal. Semoga resep saya bermanfaat dan semoga kalian semua suka resep dari saya. Seperti biasa ya, jangan lupa juga like, share, comment, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Selamat mencoba dan terima kasih.